Luar biasa, kita di sini di Banjarbaru ada workshop dan sosialisasi Villanesia, ada kerjaan sama luar biasa dari Ultramilk sama PSSI, dan kita di sini membina anak atau pelatihnya untuk cara main dengan struktur Villanesia yang sampai sekarang sangat bagus di Indonesia. Pelatih di sini sangat antusias dan dia mau belajar, dan itu sangat penting untuk Coach Education Indonesia untuk sepak bola maju di depan. Kita harus mulai dari bawah. Saya pikir ini salah satu fasilitas yang diberikan oleh PSSI yang sangat luar biasa, karena mengingat ini adalah salah satu sarana transfer knowledge kepada pelatih, ke pemain, tentang apa itu sebenarnya Villanesia, sehingga para pemain sepak bola, calon pemain sepak bola pada nantinya mempunyai knowledge yang kuat tentang bagaimana Villanesia dan bagaimana cara kerja Villanesia tersebut. Untuk event ini sangat sangat menguntungkan sekali, karena apa? Kita bisa mengumpulkan banyak pelatih dari Kalimantan Selatan dan banyak anak-anak dari Kalimantan Selatan, sehingga anak-anak ini bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana Villanesia itu bekerja. Bola yang begini atau lebih bagus begini? Kenapa begini? Ya, semoga ini menjadi awal, titik awal ya, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan beberapa pelatih yang lain untuk menciptakan, mengenalkan, membangun sepak bola yang andal untuk Indonesia, terutama untuk timnas Indonesia. Kita melihat tadi 3 hari ini anak-anak begitu antusias, begitu gembira menerima materi yang diberikan oleh para instruktur dan juga pelatih-pelatih yang ada di Kalimantan Selatan. Harapan kami anak-anak Kalimantan Selatan, putra daerah ini bisa berkembang, ya, mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, sehingga ke depan 2-3 tahun ke depan Kalimantan Selatan akan lahir pemain-pemain yang potensial yang akan bisa kita sumbangkan untuk Republik Indonesia ini. Harapan kami dengan ilmu yang diberikan oleh coach yang ditunjuk oleh PSSI dalam penyelenggaraan Villanesia Indoor di Kalimantan Selatan ini, teman-teman pelatih yang tersebar di 13 kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Selatan ini bisa mengembangkan ilmu yang mereka peroleh selama 3 hari mengikuti kegiatan ini kepada teman-temannya yang kebetulan pada 3 hari ini tidak bisa untuk mengikuti kegiatan ini di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Misalnya, kalau menurut saya, untuk materi pada 3 hari ini sangat-sangat bagus dan bermanfaat bagi untuk para pelatih untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas masing-masing individu, terutama bagi coach-coach yang memiliki SSB atau binaan masing-masing, sangat bermanfaat bagi timnya untuk memperkenalkan Villanesia yang terbaru dari PSSI. Harapan saya untuk PSSI dan juga terutama untuk Kalimantan Selatan, dengan terselenggaranya Villanesia ini, semoga semua ilmu-ilmu yang diterapkan oleh Villanesia ke PSSI itu bisa diterapkan dan menciptakan bibit-bibit unggul bagi tim Indonesia untuk menjadi pahlawan bangsa Indonesia, terutama membela negara Indonesia ketika di timnas masing-masing.